pertanyaan saya, the first question, apa yang abang pikirkan sekarang? Cuma satu. Apa? Selamatkan bangsa ini. Wah, luar biasa. Save the nation ya. Save the nation. Save the nation. Why? Ya kan? Mengapa? How? Mengapa? Ya. Karena kalau kita tidak segera antisipasi, maka kehancuran sudah di depan mata. Mungkin bagi banyak orang masih samar-samar. Ya. Tetapi dari tahun 2020 saya sudah melihat ujungnya seperti apa. Ujungnya tidak lain dan tidak bukan adalah total control. Control masih pakai HP, it's okay. Tapi ini dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan? Dalam segala aspek kehidupan. In one chip? Dia tidak akan bilang chip. Okay. Dia akan melakukan sesuatu cara, mereka akan melakukan sesuatu cara yang tanpa kita sadari. Okay. Dan itu sebenarnya hal-hal permainan tanpa kita sadari adalah permainan subconscious, alam bawah sadar, yang kita tidak sadari karena dia akan propagandakan atau promosikan dengan keadaan yang terbalik. Oke, misalnya dia sakit dibilang sehat, kira-kira begitu ya? Kurang lebih seperti itu. Okay, terus kemudian akan banyak propaganda-propaganda yang menjatuhkan mental sebelum keadaan itu sendiri terimplementasi. Oke. Dan saya melihat banyak yang mempropagandakan seperti itu. Dan saya udah tahu ujungnya apa. Oke. Jadi kondisinya itu belum terjadi. Belum terjadi. Tapi propaganda sudah jauh-jauh hari. Yes. Saya berpikir mereka itu adalah berpihak kepada rakyat. Iya. Atau dia adalah bagian daripada lawan. Gitu ya. Yes. Dan ini anu, global actor. Non-state actor, global actor. Oke. Okay. Global actor. Jadi problem kita yang save the nation tadi bukan problem dalam negeri. Otomatis residunya akan terinfluence ke dalam negeri kita. Jadi ada proximity-nya gitu. Pasti. Oke, okay. Itu belum apa-apa udah kenceng anu mikirnya kita. Luar biasa Pak Jenderal ya. Total control ya. Kenapa harus total control? Kan apa memang begitu serakahnya manusia sampai kemudian dia berpikir nggak cukup satu negara, satu benua, tapi perlu seluruh dunia. Ya, baik. Ya. Ini persoalannya sudah, kita sudah ada di ujung akhir zaman. I see. Di mana revenge antara Dajjal yang ingin membuat Allah yang mencintai, begitu mencintai umatnya, itu kecewa. Sehingga bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh tawakal sama Allah, itu akan tampias. Okay. Karena apa? Karena tawaran-tawaran aktivitas kehidupan dan urusan perut itu yang menjadi challenge untuk mereka. Sehingga banyak di antara kita, saya pastikan akan banyak. Dan sekarang sudah mulai terlihat goncang imannya karena semua aspek kehidupan harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang mereka sebut sebagai new normal. Okay, I see. Yang sebenarnya itu adalah kata lain dari abnormal. I see. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai free will. Artinya kan boleh ikut, boleh tidak. Ada sunnah, ada wajib. Nah, ini tidak ada. Ada force di sini. Okay. Ada pemaksaan. Dan itu adalah karakteristik dari sifat Dajjal. Okay. Tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena jatah dia tidak ada pilihan juga. Yaitu neraka. Wah, luar biasa. Saya sampai ke ujung, ke akarnya aja Pak. Nggak usah retorika lagi lah. Iya. Tapi saya boleh ya agak sedikit pribadi nanya. Boleh. Sepanjang saya tahu Abang kan seorang non muslim ya? Betul. Kristen. Kristen. Tapi terminologi yang dipakai tadi kok muslim Islam semua itu? Atau? Kan sahabat-sahabat saya bergaul dengan semua. I see. Semua kalangan. Iya. Dan saya tidak stuck
dalam posisi bicara agama. I see. Saya ingin sama-sama kita seluruh rakyat Indonesia kita naik level. Mari kita bicara ketuhanan. I see. Sehingga tidak akan terjadi polarisasi. I see. Sebagaimana yang menjadi permainan atau agenda daripada mereka juga. Oke. Agar tidak terjadi persatuan. Ketika kita sudah berbicara masalah religion, maka di situ mulai terjadi polarisasi. Polarisasi. Tanpa kita sadari. Sadari, karena dia bermain dengan subconscious. Oke. Hidup ini hanya permainan ima, ji, nasi. Nasi. Yaitu permainan pikiran dan perasaan. Jadi kita naik tingkat bicara mengenai belief in God. Yes, kita bicara ketuhanan. Iya. Karena agama, Tuhan tidak membawa agama. Iya, iya, iya. A itu tidak, gama kacau. Iya. Jadi tujuannya agama adalah membuat manusia yang kacau menjadi tidak kacau. Or well organized. Namun, manakala yang menyampaikannya terjadi deviasi, maka kekacauan muncul. Kekacauan akan terjadi. Oke. Bagaimana caranya? Untuk? Total control tadi. Caranya mereka? Iya. Sekali lagi, saya ulangi. Atau cara yang mereka skenariokan? Saya flashback sedikit. Iya. Bahwa mereka dari awal punya tiga agenda program. Iya. Program utama mereka ada tiga. Yang pertama, money. Iya. Power. Control population. Oke, okay. Yang itu ada yang globalis tadi ya? Ya, ini tiga. Ya, elite global tadi ya? Dia mainkan ini. Ya. Di bawah pengendalian siapa? Hmm. United Nations. Oke. Okay. Money, mereka kuasai sistem perekonomian seluruh dunia. Oke. Okay. Lewat sistem perbankannya. I see. Yang dikendalikan oleh IMF. Ya. Yang kedua, lewat IMF, mereka mendapatkan power dari setiap negara yang menjadi anggota UN, terutama bagi mereka yang negara yang mempunyai pinjaman. Jadi ini semacam jebakan hutang. Lalu setelah itu, lewat powernya, ini program yang itu, mereka melakukan kontrol populasi. Okay. Power yang ada di setiap pemerintahan, di setiap negara yang menjadi anggota United Nations akan mengontrol bangsa tersebut melalui pembentukan regulasi agar tercipta sistem. Jadi sistemnya itu dilindungi oleh sistem yang dibuat itu dilindungi oleh hukum. Hukum yang di endorse sehingga mau tidak mau masyarakat yang ada di suatu negara harus mengikuti sistem itu untuk menjalankan aktivitas kehidupan, termasuk dalam beraktivitas untuk mencari makanan atau pekerjaan. Karena nggak ada pilihan lain, kecuali ngikutin sistem. Ya, karena memang mereka harus tidak ada pilihan lain supaya tunduk dan mengikuti. Oke. Okay. Ya, all the way. Oh, I see. Itu tujuannya. Oke. Okay. Nah, kenapa saya bisa tahu seperti itu? Karena memang mereka sekarang menggunakan yang di kalau di muslim bilang mata satu lah, dajjal lah. Mereka menggunakan instrumen ya, seperti kita lihat sekarang QR code itu. I see. Jadi kemana-mana bapak bisa akses, dia bisa akses juga isi isi kita. Wherever we go, mereka tahu. Tahu. Bapak makan apa, dia tahu. Bapak nginep di mana, dia tahu. Dia ini. Kapan bapak mau di delete, dia bisa delete. Anytime.